kerja keras gitu ya. Dia juga punya aura hoki sih, bagus gitu kan. Bintangnya kayaknya lebih ke karir tahun ini. Tahun ini tuh kayak agak sedikit menurunnya. Tapi bukan berarti enggak turun, cuman ya hokinya di tahun kemarin bagus. Cuman kalau tahun ini sih ada juga bagus lah gitu kan. Terus kalau kalau menurut saya Amanda Manopo untuk memerankan di Chemistry Ikatan Cinta itu luar biasa bagus ya, karena mereka itu kalau misalnya mau syuting itu pasti kayak ada kayak gimana sih dibilang ya, chemistry dulu antara pemain gitu kan. Jadi mungkin ada kedekatan lain di belakang gitu, selain di satu sinetron itulah. Aris Aloka juga kayaknya suka ya sama Amanda Manopo. Mungkin selain di sinetron mereka sering jalan mungkin gitu kan. Kita kan kayak untuk membangun chemistry sebuah sinetron tersebut gitu. Kalau yang aku rasa sih kayaknya ada perasaan ya gitu, selain hubungan kerja mungkin ada something juga gitu. Cuman ya mereka memiliki pasangan masing-masing gitu, jadi ya tetap konsisten aja untuk kerjaan ya. Mungkin cara actingnya bagus gitu kan, bagus, dan chemistry pemainnya juga lebih mendalami dibandingkan sinetron-sinetron lain gitu. Jadi bisa kalau kita nonton tuh lebih hanyut di dalam seperti kejadian kita sendiri gitu.